Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Randi Erah Cost Entertainment. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang selalu support channel ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua ya. Video kali ini kita membuat sesuatu yang luar biasa. Mungkin yang luar biasa yang belum pernah membuat itu adalah pepaya. Kita pakai pepaya itu. Kita mau buat sosial eksperimen ya kawan. Pepaya ini akan kita goreng crispy. Nih, ini ada jam, ada bumbu ayam crispy. Kita campur dengan pepaya ini nanti. Bahannya ada minyak goreng, ini minyak murah ya. Oke, ini ada tepung terigu, oke? Kita akan buat sosial eksperimen merantau kita bisa jualan gorengan pepaya. Lihat video kami selanjutnya. Oke guys, pertama kita bantai dulu pepaya. Ya, jangan lupa aja bismillah ya bang. Bismillah. Amin. Oh no! Bersimbah darah guys. Buat apa dibelah? Gak tahu juga guys. Nah, kita buang isi perutnya ya guys, biar steril. Oh, let me up with a bright smile on now. So won't get lost now. To the moonlight, I see you. Maria, right now. You look into my eyes and fell lovingly. Then nothing got it feel like a sin night. Now I'm waiting for you. Guys, ini pepaya yang udah dipotong-potong ya. Ini tinggal kita goreng. Apa-apa, entah apa pula digoreng. Oke guys. Oke guys, kita siapkan dulu. Pertama itu kita siapkan dulu minyak ya. Tapi ini minyak murah aja guys. Kita lagi gak ada uang. Terus kita cuci dulu ya guys. Kita cuci dulu ya pokoknya guys. Pertama kita masukkan dulu ya tepung bumbu sajiknya. Mak, muncret. Pak. Hah? Mau sampai muncret ya? Iya, muncret dia ya. Iya, kita cukupnya aja. Nah, ini secukupnya. Terus guys, kita masukin ini ada air dikit ya, gini. Udah, banyak kali ya. Terus kita aduk guys. Tambah tepung. Kita tambah lagi ya. Banyak air, kita tambah lagi tepungnya guys. Masih kurang air. Tambah lagi. Dah, cuma tumpah kok. Namanya masa amatir ya kan. Oke. Oke guys. Ini apa maksud minyak ini? Apalagi kita masih pepayanya nanti guys. Gak tau kan untuk apa. Masuk sini. Sekarang tepung terigunya. Ini adalah untuk tepung keringnya guys. Ya. Ini. Udah. Ini aja ya tuh. Tambah lagi lagi. Tambah lagi tuh. Coba ya gorengan pertama ya. Soalnya ini basah nih guys. Gimana bentuknya nanti digoreng. Nih. Kita coba satu aja dulu. Nih, lihat. Guys, kita campurkan.
Ini aja, gak apa. Yang makan memang kita juga. Mana bentuknya? Is. Nah, tuh. Dah. Wis, kayaknya kita harus pakai ini nih, guys. Kayak Reiko nih dikit nih, udah terasa. Di sini ya. Di sinilah. Ini kita kasih ya, guys ya. Nih, Reiko, kita tambah aja. Nah, apa? Yang makan kita coba sesuatu yang belum coba orang. Ini tuh. Wis. Hasilnya, guys. Udah lama ini. Hah? Udah enak. Udah masak nih. Udah tuh. Ya. Kita jadi coba. Hasilnya merah kayak ayam, guys. Kita coba ya. Yang kita banyak. Ini aduk dulu deh, Cuk. Kita coba banyak dulu ya. Ini aja lah, Cuk. Dia aduk. Ah. Hihihihi. Tumpah-tumpah. Kan kecil kali tempatnya. Nah, guys, tengok nih ya. Mak. Kuat tangannya. Aduh. Ini mana rasanya, guys? Megang aja, guys. Tuh, guys. Ini udah kayak goreng ayam crispy, serius. Goreng ayam crispy kayak gini dia. Seperti ini. Goreng apa? Goreng ayam crispy. Ayam KFC. Iya. Oke, jangan dibilang labelnya. Wih. Kurang tipis, ya. Cuk, ayo dicium, guys. Gimana baunya? Coba. Oke. Halo guys, ini ya guys, ini itu ini yang lama, coba lihat ini yang lama ya, dan ini hasilnya nih. Bagusan guys, ini ayam crispy. Kita mau review dulu kayak mana rasanya, guys ya. Ini belum pernah dengar orang goreng pepaya, guys. Ini crispy, kalian lihat kan, guys, ini kalian lihat kan. Nah, memang crispy dia, guys. Dulu lihat bumbunya, memang ada. Kita coba ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cerah amat tu. Rasa ayam, guys. Terus guys, crispy-nya memang terasa ayam KFC. KFC. Pedas. Tapi di dalam tu lembek, guys. Dalam manis. Karena ada manisnya. Rasanya tuh, guys, campur aduk. Enak, guys. Terus, guys, ini enak. Coba deh, kalian cobain di rumah. Rasanya ini ini ayo. Nih, kalian dapat lihat. Nih, ini ada tepungnya kriuk ya. Juga rasa luarnya enak, guys. Tapi yang enak itu di luarnya itu ya.
Ini kalau bagian dalamnya sama aja kan? Iya, bagian dalamnya sama aja sama pepaya. Pepaya biasa dia kemasak, guys. Itu kayak pepaya biasa, enggak harus digoreng. Enggak akan. Crispy aja. Sama. Enak, guys. Ayo. Ayo. Ini mati banget banget. Sekarang guys, kita minum ini, air yang kita buat ini tadi. Ini tepungnya guys ya, ini tepungnya. Air yang kita buat tadi ya guys. Sekarang kita review rasanya. Main crispy. Rasa ayam guys. Jadi cocok untuk berusaha di musim corona nih guys. Enggak cocok.